Hai Aries, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot. Semoga tetap dalam keadaan sehat-sehat saja. Kali ini saya reading Energy Lion Gates Portal setiap tahun terjadi di 88, yaitu tanggal 8 Agustus. Angka 8 itu lambang dari infinity, tidak terputus spirituality. Oke, kita lihat apa yang akan menyambut Aries di portal atau pintu 88 ini. Tonton juga untuk bacaan zodiak ascendant, juga zodiak moon dan juga zodiak sun teman-teman selain Aries ya. Oke, kita lihat. Aries, apa yang menyambut Aries di portal 88 ini? Oke, okay. Aries, jika ada yang menyambut, artinya ada yang kamu tinggalkan. Kita lihat apa yang Aries tinggalkan. Ada King of Cups, Ten of Cups, dan juga Seven of Wands. Oke, okay. Aries terlihat di sini di masa sebelumnya, juga saat ini, sebelum portal 88. Aries mementingkan keluarga, kebahagiaan keluarga. Aries akan memprioritaskan apapun yang menjadi kebahagiaan orang-orang di sekitarnya. Sebenarnya bukan Aries tidak memikirkan dirinya, tetapi Aries merasa bahagia kalau keluarganya juga bahagia. Jadi, membahagiakan keluarga adalah kebahagiaan Aries. Oke, okay. Nah di sini ada cinta yang ditolak dari seorang King of Cups. Mungkin kehadiran seseorang yang baru atau yang asing di dalam kehidupan kamu ini kamu pikirkan bisa merusak keseimbangan kehidupan kamu. Karena yang kamu rasakan adalah saat ini kehidupan kamu sudah stabil dan sudah seimbang walaupun tanpa seorang pasangan bagi teman-teman yang belum menikah atau single. Tetapi jika teman-teman di sini berpasangan, ada hal-hal yang kamu rasakan terkait tentang pasangan kamu atau perasaan kamu sendiri. Ada denial, penolakan. Masih temanya sama yaitu menolak orang asing, menolak kehadiran orang yang baru di dalam kehidupan kamu. Ini juga terkait tentang keluarga. Sebelum Lion's Gates, Aries juga merasakan ada penolakan terhadap setiap anggota keluarga yang Aries rasakan tidak respect selama ini kepada Aries atau tidak membantu dalam kehidupan Aries. Mempersempit circle kedekatan dengan keluarga juga terlihat. Tapi tidak semua anggota keluarga, hanya beberapa orang saja. Yang Aries rasakan hanya datang ketika Aries lagi senang, Aries lagi banyak duit. Sehingga di sini ada penolakan-penolakan karena Aries merasakan tidak sesuai dengan perasaan Aries. Jadi kalau membantu pun Aries di sini ya banyak mikirnya dan banyak menolaknya juga ya. Ini di masa sebelumnya. Oke, kita lihat apa yang menyambut Aries ke depannya. Di portal 88, apa yang menyambut Aries? Two of Cups, Ace of Wands, dan Page of Swords. Age of Cups. Aries, ada seseorang yang baru yang menyambut kamu setelah portal Lion Gates. Kapan berlaku energi ini? Setelah Agustus. Ada pintu, gerbang baru untuk kamu melangkah. Move, new direction. Dan ada seseorang di masa depan menunggu kamu. Seseorang yang bisa kamu percaya dan seseorang yang bisa mempercayai kamu. Artinya akan ada kedekatan baru kamu dengan seseorang jika ini ada kaitannya dengan cinta. Yang single tentunya. Kalau kamu berpasangan, seperti yang tadi saya katakan, ada rasa tidak percaya ya.
ketika kamu menganggap pasangan kamu orang yang tidak bisa masuk dalam lingkup keluarga kamu, kamu masih menganggap asing pasangan kamu, maka ke depannya kamu akan bisa merasakan lebih dekat lagi dengan pasangan kamu dan lebih percaya dengan pasangan kamu. Kemudian pasangan kamu juga lebih percaya kepada kamu. Untuk yang single, pasti seneng nih ngelihat energi seperti ini ya, karena adanya relationship baru, adanya pertemanan baru juga, sahabat yang baru, dan adanya terbuka peluang kesempatan-kesempatan untuk Aries. Kesehatan Aries juga di sini akan membaik kalau ada Aries yang terganggu kesehatannya sebelum portal Lion Gates ya. Ada kayu yang tidak sampai ke tanah tetapi berhasil digenggam. Artinya di sini juga terlihat ada dedaunan yang tumbuh. Jadi ada peluang-peluang yang bertumbuh di hadapan Aries dan ini bisa Aries dapatkan. Dan page of sword, Aries akan lebih konsisten, nggak bingung lagi. Kalau di masa sebelumnya kan kebingungan nih, mana nih yang harus menjadi prioritas. Karena Aries melindungi mentalnya, takut terjadi ketidakseimbangan di dalam kehidupannya untuk menerima orang baru, apakah sahabat, teman baru, pasangan baru. Sehingga Aries di sini denial, menolak orang-orang yang mencoba mendekat. Walaupun di dalam batin Aries inginkan teman baru, inginkan sahabat baru, terkadang ada rasa kesepian karena ini King of Cups, seorang raja yang memegang cawannya, seorang raja yang merasa kesepian, memiliki kedudukan, memiliki kestabilan hidup, tetapi ada rasa kosong di dalam hatinya. Nah, ke depan yang menyambut Aries adalah perasaan yang lebih bebas, lebih merdeka, lebih konsisten. Aries sudah bisa menguatkan mentalnya, sudah bisa mengukur protection hatinya bahwa Aries ke depannya sudah siap untuk menerima seseorang yang baru dan tidak lagi menganggap asing orang-orang yang berada di dekat Aries. Ada Age of Cups, ini adalah penyembuhan dan perjalanan. Aries mungkin akan melakukan perjalanan-perjalanan di akhir tahun 2022. Dan meninggalkan ya, ini benar-benar meninggalkan fase di masa sebelumnya Aries. Jadi kalau kamu melihat lagi ke belakang, itu hanya flashback. Kamu tidak akan kembali lagi ke belakang. Kamu tidak akan kembali lagi ke seseorang yang sudah menjadi bagian dari masa lalu kamu, atau orang itu juga tidak akan kembali lagi kepada kamu. Tetapi yang kamu hadapi, yang menyambut Aries adalah sesuatu yang benar-benar baru. Perjalanan baru, kisah cinta yang baru, teman-teman sahabat yang baru, pekerjaan yang baru menyambut di hadapan saat ini dengan Page of Sword. Konsistenlah pada apa yang kamu jalani saat ini. Jika kamu berada dalam pendidikan, teruskan, selesaikan. Jika kamu berada dalam karir yang masih tingkat menengah atau masih baru memulai, maka konsistenlah. Oke, Page of Sword ini tentang bagaimana cara kamu memandang masa depan dengan waspada tetapi juga penuh dengan persiapan. Oke, Aries, kita lihat untuk koneksi Aries dengan alam semesta. Koneksi Aries terhadap alam semesta. Koneksi Aries dengan alam semesta. Oke. Harmonisasi. Aries mendapatkan keseimbangan, kestabilan ya. Dengan adanya musik di sini, irama. Jadi Aries bisa merasakan tanda-tanda alam semesta. Alam semesta juga seperti memberikan signal, pesan kepada Aries melalui intuisi bahwa akan terjadi sesuatu, bahwa Aries jangan keluar dulu, Aries nanti dulu. Semuanya kalau Aries di sini benar-benar peka, maka Aries bisa merasakan pesan-pesan universe. Dan ada harmonisasi keseimbangan, jadi antara spirituality kemudian dengan duniawi juga semakin seimbang ya, Aries. Kemudian ada earth magic, percayalah terhadap keajaiban. Aries akan mendapatkan situasi yang penuh dengan keajaiban atau akan ada sesuatu yang ajaib yang terjadi, Aries. Apa itu ajaib? Adalah hal-hal yang selama ini kamu pikir tidak kamu mampui, selama ini tidak ada di dalam pikiran kamu. Ajaib bagi kamu belum tentu ajaib bagi orang lain. Karena bisa saja orang lain sudah biasa mendapatkan itu atau menggapai itu. Tetapi karena selama ini kita mengukur kemampuan kita, ah tidak mungkin saya bisa menggapai itu. Ketika kita bisa, maka kita mengatakan, wah ajaib banget ya saya bisa menggapai itu. Ada sesuatu yang akan datang, earth magic. Ya, keajaiban dari
bumi untuk Aries. Kemudian di sini, promise, seseorang yang berjanji kepada Aries untuk setia, mencintai, bersama, dan mempercayai. Ada komitmen baru. Sebagian Aries akan menuju ke hubungan yang lebih baik, hubungan yang lebih sehat dengan pasangannya. Kalau untuk menikah, kembali kepada Aries. Apakah Aries mengambil menikah sebagai prioritas ke depannya? Tetapi memang ini sudah saatnya Aries menentukan. Kalaupun tidak langsung menikah, ya dicoba untuk membuka hati, membuka diri, mempercayai lagi, dan mencoba untuk berjanji lagi. Oke? Okay? So, ini cukup positif ya Aries. Semoga ini resonate, semoga ini bermanfaat. Saya pikir cukup sampai di sini. Terima kasih Aries. Nantikan video selanjutnya dari channel ini. Jangan lupa di like, comment, share. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Untuk teman-teman yang ingin menonton video-video eksklusif dari channel ini, kalau teman-teman tidak bisa mengakses video, maka teman-teman harus join dulu membership ya. Linknya ada di deskripsi video ini juga. Thank you for watching. Bye.